Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dewawan Bocil. Oke, di episode kali ini saya akan mengajak teman-teman ngebolang di salah satu mod map, yaitu Wonosobo Batur. Dan di episode kali ini saya menggunakan mod kendaraan kepresidenan atau mobil pas pampres teman-teman. Karena lagi viral banget ya teman-teman, mobil presiden ini melewati jalan yang rusak. Makanya saya membuat versi busitnya. Oke. Terlihat mod map Wonosobo Batur ini. Waduh, jalannya rusak parah lur. Bisa teman-teman lihat sendiri ya. Waduh, waduh, waduh. Kita harus hati-hati kalau melewati mod map Wonosobo Batur ini ya. Oke. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa di like, di subscribe, dan dinyalakan tombol loncengnya. Biar teman-teman nggak ketinggalan video terbaru dari Dewawan Bocil. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Ini lagi viral ya teman-teman, jalan rusak parah yang dilewati oleh Presiden Republik Indonesia. Teman-teman pasti tahu dari daerah mana ya, nggak usah saya sebutkan. Atau teman-teman bisa komen di bawah ya, kalau yang tahu daerahnya pasti tahulah. Oke, kita harus hati-hati teman-teman. Kita menggunakan mobil presiden ini teman-teman, Republik Indonesia. Widih, waduh waduh, jalannya rusak parah lur. Parah parah. Untuk teman-teman yang pengen atau menjelajah mod map Wonosobo ini, saya sertakan linknya di deskripsi ya, silahkan di download. Oke, kita harus hati-hati teman-teman, karena ceritanya ini kita membawa Presiden Republik Indonesia teman-teman. Waduh waduh waduh, ini perlu di aspal ya. Oke, kita harus hati-hati ya teman-teman. Terlihat mod map Wonosobo ini sangat sejuk ya, karena kanan dan kiri kita terdapat pohon-pohon teman-teman, terdapat hutan, tapi di sebelah kiri kita seperti ada sawah ya teman-teman, ada sawahnya teman-teman. Iya betul teman-teman, di sebelah kiri kita ada sawah dan sebelah kanan kita hutan lebat teman-teman. Oke, kita harus hati-hati melewati mod map Wonosobo Batur ini. Tuh nyangkut nggak ini nih, gasruk kayaknya ini. Aduh, kita mundur dulu teman-teman. Oke, kita pelan-pelan saja, yang penting kita ini teman-teman selamat. Untuk teman-teman yang pengen kesini, saya sarankan menggunakan yang kendaraan yang tinggi ya teman-teman, jangan kendaraan seperti ini, sedan ini. Aduh, pasti gasruk teman-teman kalau nggak hati-hati. Makanya kalau teman-teman kesini, saya sarankan lagi ya menggunakan mod kendaraan yang tinggi. Kalau bus kemungkinan juga sama teman-teman, gasruk karena jalannya parah banget teman-teman. Oke, kita harus hati-hati, ini turunan ya. Oke, kita pelan-pelan. Waduh waduh, sepertinya gasruk teman-teman. Waduh parah ini. Wah benar teman-teman, terlihat ya teman-teman, bisa teman-teman lihat itu roda di belakangnya. Waduh, nggak bisa teman-teman. Ini harus di darat teman-teman. Waduh, nggak gasruk ini teman-teman. Tolong, tolong. Waduh, di belakang terlihat teman-teman. Nah, seperti truk kendaraan ini sepertinya nggak gasruk teman-teman. Sabar-sabar. Oke teman-teman, mungkin ini mobilnya harus di darat ya. Karena itu videonya cukup sampai di sini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir, dan yang pengen mod mapnya silahkan cek di linknya di deskripsi. Sampai jumpa di video berikutnya. Dukung terus channel Dewawan Bocil. Bye bye.